Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel. Oke guys, AGM Channel kali ini akan mengulas masalah joknya Bit tidak bisa dibuka guys ya. Atau bisa diartikan diam bukanya susah begitu, harus penuh dengan pemaksaan. Oke guys. Oke guys, lanjut kita tunjukkan ya. Ini kunci sudah mentok ya. Oke, mentok. Ini saya tarik. Oke. Nah. Oke guys, bisa dimengerti. Jadi bukanya penuh dengan pemaksaan, ya. Nah, sekarang yang perlu kita tunjukkan adalah di sini guys letaknya. Oke guys, saya tutup lagi ya. Permasalahannya di sini ada dua guys. Oke guys, yang pertama yaitu ini engkolnya, tuasnya ini, tuas ungkirnya ini sudah mulai berubah bentuknya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah karena kering. Ya, karena kering. Kalau memang masalah kering, berarti tinggal kasih pelumas saja, guys. Ya. Sekarang saya tunjukkan. Ini kondisi langsung saya buka pakai tangan ya, enggak usah pakai kontak ya. Kita pencet begini. Oke. Langsung terbuka. Langsung terbuka, guys. Tutup pakai tangan, langsung terbuka. Oke. Kalau sudah begini, berarti letak permasalahannya adalah di tuasnya ini, guys. Oke. Letak permasalahannya adalah di tuasnya ini. Maksudnya apa? Tuasnya ini sudah mulai berubah bentuknya, guys. Okay? Sudah mulai berubah bentuknya. Nah, kemudian bagaimana langkahnya? Yaitu kita tekan saja, guys. Kita ambil kunci ini ya. Kalau memang masalahnya di tuas ini, kita tekan ke dalam, gini. Oke? Okay? Ini kita dalam. Karena dia sudah mulai melar ke sini. Oke, okay, guys? Itu cara yang pertama. Atau kalau memang sakitnya yang pertama itu, gitu. Kemudian yang kedua itu sakitnya karena kering, guys. Kalau karena kering, berarti kita tinggal ngasih pelumas, guys. Oke, guys. Kalau ngasih pelumas, contoh ini pelumas, guys, ya. Nah, kita ngasihnya itu urut-urutannya dari sini, guys. Dari atas sini, guys. Ini kita kasih pelumas, ini kita kasih pelumas, guys. Dan yang terpenting adalah di dalam sini, guys. Oke, kenapa yang di dalam situ? Karena alasannya begini, guys. Oke, guys, kelihatan yang di dalam sini ya. Karena alasannya adalah pada saat ini di kontak ini diginikan, ya, kelihatan. Oke, itu tadi landasan yang bawah, jadi landasan ketemu landasan, guys ya. Itu perhatikan, guys. Oke, landasan ketemu landasan ya. Oke. Nah, itu tadi tidak licin, guys. Makanya yang menjadi seret, guys. Terus lagi ini air nih. Coba perhatikan, guys. Ada air kan? Ada air, guys. Oke. Air itulah yang membuat kering, guys. Oke. Nah, air itu dari mana? Yaitu dari misalkan kita nyuci, dari hujan, sebarang itu tadi. Tapi kok bisa tidak diperhatikan sama pabrik? Sudah diperhatikan. Jadi di sini sudah ada ke bawah, guys ya. Di sini, di bawah sini, guys. Oke, guys. Ini sudah ada tempatnya pembuangan, guys, sebenarnya. Oke, saya masukkan ini benda, apa namanya, obeng ya. Kita masukkan ini. Oke. Kelihatan, guys. Saya tarik ya. Oh, kelihatan, guys. Oke. Di sini sudah ada tempat pembuangannya, guys. Cuman letak permasalahannya, konsumen tidak mengerti, oke. Sehingga ini tidak pernah dibersihkan. Padahal ini kotor tadinya. Makanya dia tidak bisa keluar ya. Oke, gitu. Ini penyebab daripada dia tidak bisa keluar airnya, guys. Oke, guys. Jadi air tadi yang menyebabkan besi ini menjadi kering, guys ya. Maka kontak ini menjadi susah. Jadi susah nyambungnya, ya. Maka bagaimana caranya? Yaitu kita kasih pelumas, guys. Jadi ngasih pelumasnya itu dari sini, guys. Oke, dari atas sini, ya. Satunya ini, dan yang terpenting adalah yang di bawah situ, guys. Tempat landasannya itu yang terpenting, ya. Nah, sedangkan ini kan kondisi ketutup toh, guys. Tapi dari sini bisa, guys, nanti dari atas begini. Dari atas begini bisa nanti, ya, dari atas begini masuk begini, ya. Usahakan netesnya ke bawah situ. Lah begini. Ya, larinya ke situ. Maka nanti akan menjadi ringan, guys, di sini kontaknya ini. Oke. Ini akan menjadi ringan loh, ringan. Contoh bisa dibuktikan dengan menutupnya, ya.
kita tutup ya. Kemudian sudah ya, terkunci ya, kita buka. Nah, langsung keluar kan? Oke. Nah. Oke, sama dengan kita tutup, kita goyang dari sini, guys. Sama artinya, nggih. Jadi kita tutup, kita goyang di sini. Oke, tutup dari sini. Dari sini, kontak ini. Oke, guys. Oke. Saya buka lagi ya. Jadi, letak permasalahannya di situ, guys ya. Lanjut, guys. Ini informasi, nggih. Misalkan penjenengan kunci belakang joknya yang hilang, nggih, atau susah membuka kunci joknya ini, nggih, dalam keadaan apapun, maka penjenengan bisa menggunakan cara yaitu carikan obeng kecil, guys ya. Jadi besi apapun ya, kecil, yang penting kecil itu nanti masukkan lewat ini, guys ya. Lewat pembuangan ini ya. Oke. Penjenengan masukkan lewat pembuangan di sini. Oke, guys. Ini masukkan, nggih. Lewat pembuangan. Oke, guys. Nanti tembusnya adalah di sebelah sini, guys. Oke. Tembusnya sebelah sini. Itu kelihatan, guys. Oke, guys. Ya. Jadi tembusnya sini ya. Oke. Setelah itu penjenengan arahkan ke sini, guys. Ya, untuk menarik ini. Ya, contoh ini kita tutup ya. Kita tutup. Oke. Oke, guys, setelah kita tutup, kemudian kunci ini penjenengan masukkan, jalan arahkan ke sini, guys. Oke. Oke. Buka, guys. Sudah. Kita tutup lagi. Oke. Oke, sudah ketutup, guys ya. Ini sudah ketutup kuncinya ya. Kemudian kunci kita masukkan, kita arahkan ke sini, guys. Oke, di sini. Jadi kita harus bisa meraba-raba, guys. Kemudian kita congkak sedikit aja. Kita congkak sedikit aja begini. Oke. Nah, oke, guys. Sempurna. Itu sedikit trik jika lo penjenengan kesusahan untuk membuka jok belakang, guys. Sepeda motor Beat ISP. Oke, guys, lanjut. Oke, guys, bisa dimengerti, guys ya. Jadi letak permasalahannya hanya ada dua, yaitu di atuasnya ini adalah sudah kalah, guys, sudah membengkok, guys. Yang kedua yaitu dari kering. Maka kalau penjenengan kesusahan tentang jok ini, langsung kasih pelumas saja dulu, guys. Karena kalau kita meluruskan ini, nanti kan bukanya banyak, gitu. Nanti urusannya bengkel itu. Penjenengan langsung tinggal ngasih pelumas di sini saja, guys, dari atas, guys. Dan usahakan adalah pelumas itu tembus yang di sini, karena yang paling kunci rasanya adalah di sini, guys. Oke, guys, ini saya buka biar penjenengan bisa memahami, ya. Oke, guys, cukup sekian ilmu yang saya keluarkan hari ini, ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, ya. Salam dari kami, AGM Channel.